Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi di channel Altar Parabola. Untuk teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-nya biar tambah berkembang dan update selalu tentang satelit parabola. Untuk teman-teman yang sudah subscribe channel YouTube-nya, saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan teman-teman semua dikasih kesehatan, umur panjang, tanpa ada kekurangan satu apapun. Di video kali ini saya akan mencoba tracking satelit Laosat Siden menggunakan disk parabola ukuran 100 cm. Ini disk bekas Telkom Vision ya. Di video sebelumnya saya sudah mencoba tracking satelit Laosat Siden menggunakan disk jaring. Jadi teman-teman bisa cek di channel YouTube Altar Parabola cara tracking satelit Laosat Siden menggunakan disk parabola jaring. Untuk satelit Laosat Siden beberapa hari terakhir ini ramai karena ada channel mega spotnya. Oke, langsung saja kita mulai untuk rakit disk parabolanya. Ini LNB Siden dan raketnya ya. Untuk pemasangan braketnya saya simpan di angka 38 ya. Ini kalian bisa lihat, ini 38. Untuk pemasangan angka nolnya saya simpan di arah jarum jam pukul 6 ya, seperti ini, tegak lurus bawah, langsung kita pasangkan untuk CSR nya untuk pemasangan CSR nya sengaja saya mentokkan ya. Ini saya mentokkan seperti ini. Oke, langsung kita kencangkan lautnya agar tidak lepas. Oke, seperti ini ya, CSR sama bracketnya mentok. Oke, langsung kita pasangkan ke disk parabolanya. Pasang dulu kabel parabolanya.
untuk pemasangannya kurang lebih seperti ini ya. Langsung saja kita mulai untuk proses tracking satelit Laosat Seabed. Karena untuk satelit Laosat Seabed berada di 120 derajat bujur timur, maka untuk arahnya menghadap ke arah timur. Oke, disk parabolanya sudah siap. Langsung kita setting di receivernya. Di sini saya memakai satelitnya bebas ya. Kalian bisa menambahkan sendiri atau bisa menggunakan satelit yang ada. Di sini saya menggunakan satelit yang ada. Untuk LNB frekuensinya, karena di sini menggunakan LNB Seabed, maka untuk LNB frekuensinya menggunakan 5150. Lalu kita tambahkan untuk frekuensi Laosat Seabed dengan frekuensi 3650. 12.000 vertikal, lalu simpan. Oke, frekuensinya sudah kita simpan ya. Untuk teman-teman yang ingin menambahkan satelit baru, silakan. Di sini saya menggunakan satelit yang ada saja biar tidak terlalu lama untuk mengetiknya. Ini arah timur dan ini arah barat ya, karena untuk Laosat Seabed berada di 128 bujur timur, maka disk parabolanya menghadap arah timur. Untuk teman-teman yang kebingungan menentukan arah satelit, teman-teman bisa download di handphone teman-teman di Play Store berupa aplikasi Satfinder atau aplikasi sejenisnya untuk menentukan arah satelit. Oke, kita mulai saja untuk proses tracking satelit Laosat Seabed-nya.
Ini dia sinyalnya sudah terlock ya. Di sini mendapatkan 77% ya, menggunakan disk ukuran 100 cm, cukup lumayan lober untuk sinyal lausat Siemens. Oke, langsung saja kita scan. Karena proses scan-nya cukup lumayan lama, maka videonya saya akan potong saja ya, biar durasinya tidak terlalu lama. Ini untuk penampakan disk parabola untuk satelit lausat Siemens-nya menghadap ke arah timur karena berada di 120 derajat bujur timur. Oke, ini dia untuk channelnya ya. Sinyal 77% mendapatkan 11 channel dan ini untuk channel Megaspot. Kemarin-kemarin ramai karena ada channel olahraga, terutama olahraga kasti ya. Tapi untuk hari ini tidak terbuka. Kayaknya untuk channel ini FTA temporary ya. Ini untuk channel PK spotnya ya, masih tes ya. Jadi untuk satelit ini saya sarankan untuk teman-teman tidak berharap terlalu banyak ya, karena kadang terbuka dan tidak. Ini untuk channel CCTV 17. Ini untuk Klaus Arhani. Dan ini channel untuk Galaxy 4K. Untuk teman-teman yang mau mencoba di rumah, silakan untuk mencobanya untuk mengobati rasa penasaran saja, atau untuk koleksi di rumah. Dan saya sarankan tidak terlalu berharap ya untuk satelit lausat Siemens ini. Oke, cukup sekian dulu video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.